Natal. 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 Oh, yang 10 November itu. Natal. Natal. Bukan. Itu kan hari kemerdekaan Republik Indonesia. 21 April. Salah lagi. Natal itu menurut gue waktunya liburan. Waktunya tuker kado. Natal tuh biasa aja tuh. Saatnya kita bareng keluarga. Kalau menurut gue itu waktunya gue kumpul sama teman-teman gue dong. Menurutku Natal tuh unforgettable moment banget buat unforgettable moment. Apaan tuh? Maksudnya apa sih? Yang itu bukan. Oh iya, bisa tahu. Pokoknya momen yang gimana ya? Kalau itu mah gue juga ada. Kalau yang itu gue juga punya. Emang lo aja yang punya? Gue juga punya. Gue juga punya. Lo pada gimana? Kalian gimana? Kalau kalian gimana? Kalian ada gak? Mau tahu? Iya. Nah, yuk, teman-teman, kita sama-sama datang ya ke acara Natal. Jangan lupa. Buat aku bukan cuma perayaan biasa. Natal buat gue itu hari yang spesial banget. Buat aku Natal itu adalah kado yang terindah. Tapi Natal ada makna khusus buat aku. Karena saat Natal itu gue dapat hadiah yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia jadi manusia untuk menebus dosaku. Yaitu kelahiran Tuhan Yesus yang mau jadi sahabat gue. Hidupku berharga di matanya. Bahkan dia sudah rela turun ke dunia untuk menyelamatkan aku. Jadi di Natal ini aku mau memberikan kado yang terbaik buat Tuhan. Bahwa hidupku berharga buat Tuhan. Yang kado yang paling is the best buat Tuhan. Buat gua Natal itu keren banget. Yuk teman-teman, datang yuk. Natal ntar tanggal 28 Desember ke acara Natal kita. Kita bareng-bareng muji Tuhan, kita bareng-bareng rayain di sana, oke? Ya ntar kita akan sama-sama puji, kita akan sama-sama nyembah Tuhan, kita akan sama-sama tahu siapa sih Tuhan itu dan kenapa Tuhan Yesus tuh mau datang ke dunia untuk nyelamatin kita. So, jangan lupa datang ke acara Natal kita, oke? Jangan lupa.